Anda masih ingat kasus prank sembako sampah? Pemirsa, pelaku prank Ferdian Paleka bersama dua rekannya dibebaskan dari tahanan Polrestabes Bandung. Mereka bebas setelah korban mencabut laporannya. Polrestabes Bandung memastikan kebebasan Ferdian Paleka serta dua orang rekannya TF dan A yang ditahan sejak pertengahan Mei lalu. Ketiganya terbebas dari sangkaan setelah Yayasan Sri Kandi Pasundan mencabut laporan atas perbuatan tidak menyenangkan pada dua orang transgender yang menjadi korban perang Ferdian dan rekan-rekannya. Hampir sebulan mendekam di ruang tahanan Polrestabes Bandung, Ferdian mengaku senang bisa bebas. Ferdian pun minta maaf dan menjadikan apa yang ia alami sebagai pelajaran. Mewakili teman saya semuanya, kami minta maaf telah membuat konten prank bako sampah pada transpuan Kota Bandung. Kami sangat menyesali perbuatan kami dan tidak akan mengulangi perbuatan kami di kemudian hari lagi. Ya, terima kasih. Kalau di sini rencana mau ngapain, Pak? Istirahat dulu aja. Ya, dasarnya yang pasti adalah pencabutan aduan, ya, pencabutan laporan dari korban pada kami yang kita terima sekitar 2 minggu yang lalu. Yaitu menjadi dasar kita untuk mengeluarkan para tahanan, ya, karena seperti kita ketahui bersama untuk kasus ITE ini, ya, pasal 45 ayat 3 di sini yang kita persangkakan ini adalah masuk dalam delik aduan. Nah, jadi itu menjadi dasar kita gitu. Awal Mei 2020, Ferdian Paleka dan kedua rekannya membuat heboh karena konten prank yang membagikan sembako berisi sampah ke waria dan bocah di Kota Bandung, Jawa Barat. Ulah Ferdian diunggah di akun YouTube miliknya. Korban kemudian melaporkan ke Polrestabes Bandung. Setelah sempat buronan menjadi DPO selama beberapa hari, Ferdian dan rekannya ditangkap dan menjadi tersangka dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Di hadapan polisi, Ferdian mengaku video prank bingkisan berisi batu dan sampah dibuat untuk konten YouTube miliknya. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor iNews melaporkan.